Dengan Mimin. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Project Power. Film ini menceritakan tentang sebuah kapsul yang memiliki kekuatan dan bisa merubah orang yang menelannya menjadi kuat dan bisa berubah bentuk. Pemeran dalam film ini dimainkan oleh Jamie Foxx sebagai Art, Joseph Gordon-Levitt sebagai Frank, Dominic sebagai Robin. Sebelum kita bahas jalan cerita film ini, seperti biasa Mimin ingatkan lagi kalau channel ini adalah full spoiler. Jadi buat yang belum nonton film Project Power, sebaiknya kalian tonton dulu filmnya. Namun buat agan-agan yang sudah ngebet sama cerita film ini, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jalan cerita film ini dimulai dengan berlabuhnya kapal bernama Genesis di sebuah pelabuhan New Orleans, di mana sudah ada orang yang menunggu kedatangan kapsul jenis baru ini. Kemudian muncul pria menyodorkan sebuah koper berisi kapsul dan akan memberikannya gratis kepada mereka semua. Seorang pria bernama Newt menanyakan jenis kapsul ini, dan pria tersebut menyebutkan kapsul itu bernama Power. Singkat cerita, scene pun berpindah kepada seorang gadis remaja bernama Robin. Ia adalah pengedar kapsul power yang ia dapatkan dari Newt. Saat akan melakukan transaksi, kapsul itu dirampas oleh calon pelanggannya. Namun beruntung, seorang polisi datang menyelamatkan Robin. Polisi itu bernama Frank. Ternyata dia adalah temannya Robin yang juga pemakai kapsul power itu. Scene berpindah pada seorang pria bernama Art yang sedang mencari keberadaan Newt. Di sini Art berpura-pura diutus oleh seseorang untuk berbisnis dengan Newt. Tak lama berserang, Art berusaha masuk dan mencari Newt. Ternyata tujuan Art adalah mencari informasi tentang bandar kapsul itu. Karena Newt merasa dirinya terancam, dia pun menelan kapsul power itu. Dan yang terjadi, Newt seketika berubah menjadi manusia api dan menyerang Art. Setelah Art dan Newt main kejar-kejaran atau main ucing-ucingan dalam bahasa Prancis, efek kapsul power itu hilang dari tubuh Newt. Newt yang menyadari hal itu langsung menelan 3 kapsul power sekaligus. Gokilnya orang. Ucing-ucingan pun dilanjutkan lagi. Sampai akhirnya, Newt bisa dilumpuhkan dan tidak berdaya saat dirinya diceburkan atau dilelepkan ke bak mandi berisi air. Tak lama setelah Art mendapatkan informasi, Newt tiba-tiba overdosis dan tubuhnya langsung meledak. Art terpental dan tak sadarkan diri. Scene berpindah pada momen kejadian dulu yang pernah dialami Art. Buset, songong betul bocah banguninnya. Art kemudian terbangun dan meninggalkan tempat itu. Scene berpindah lagi ke Robin. Robin yang mendengar kabar tentang kejadian di tempat Newt yang merupakan saudara sepupunya, mulai khawatir dengan kejadian tersebut. Di sisi lain, Art yang sedang berusaha mengobati luka bakar akibat ulahnya dengan Newt, tiba-tiba mendapat pesan di HP yang dia ambil dari kos-kosan Newt, yang ternyata pesan tersebut dikirim oleh Robin. Robin yang tidak curiga dengan pesan itu sepakat untuk bertemu di sebuah tempat. Robin yang saat gelisah tidak bisa fokus di pelajaran kelasnya, sehingga ia pun harus dikeluarkan dari pelajaran kelas tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Frank sedang menangani kasus perampokan yang terjadi. Namun, tiba-tiba satuan kepolisiannya diminta untuk mundur oleh 2 orang pria berjas hitam yang tampaknya lebih berwenang menangani kasus itu.
Frank tidak membiarkan hal itu terjadi dan menerobos masuk dengan meminum kapsul power terlebih dahulu. Dan sebelum masuk, Frank mengatur alarm jamnya dengan waktu 5 menit. Namun ternyata perampok yang dihadapinya telah meminum kapsul power juga, yang membuat tubuhnya seperti bunglon yang bisa berkamuflase tanpa sehelai busana. Frank terus mengejar perampok itu dan mendapatkan perlawanan. Frank sempat ditembak tepat di kepalanya, namun berkat efek kapsul power itu, Frank menjadi kebal peluru. Dan sebelum waktu 5 menitnya habis, akhirnya perampok itu pun bisa ditangkap. Namun dengan kejadian itu, kepala kepolisian Frank akhirnya mengetahui bahwa Frank adalah salah satu pemakai kapsul power tersebut. Setelahnya, terjadi sedikit perdebatan antara mereka berdua. Untuk menebus kesalahannya, Frank ditugaskan untuk mencari pria yang ada di foto tersebut. Kembali ke Robin. Akhirnya dia mendatangi tempat yang sudah ditentukan, di mana Art sudah menunggunya. Karena Newt tidak berhasil ditemuinya, Robin memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulangnya, Robin diculik oleh Art. Sampai di sini Art belum mengetahui siapa sebenarnya gadis yang ia culik. Kemudian ia bertanya mengenai kapsul power itu dan siapa bandarnya. Di tengah perjalanan, Art melihat Robin sedang meminta bantuan kepada Frank. Robin kemudian diminta untuk menghubungi sebuah nomor operator. Setelah terhubung, operator itu meminta Robin untuk datang ke sebuah tempat bernama Hong Kong Market. Setelah sampai, Robin langsung mengikuti perintah dari operator itu dan masuk ke dalam toko tersebut dan Art mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, Robin bisa bertemu dengan operator itu. Robin yang masih tidak yakin dengan maksud dan tujuan Art selama ini, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Mendengar apa yang diceritakan Robin, ia pun langsung meminum kapsul power dan terjadilah perkelahian. Operator itu pun berhasil ditembak. Art memasuki sebuah ruangan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan bandar kapsul power itu. Art pun tiba-tiba terjatuh karena lukanya. Momen itu dimanfaatkan Robin untuk melarikan diri. Sayangnya, pria yang ditembak oleh Art hidup kembali dan mengejarnya. Art kembali terbangun dan berhasil menyelamatkan Robin. Dia pun mengatakan bahwa tujuannya selama ini hanya ingin menyelamatkan putrinya yang diculik. Sin berpindah ke sebuah tempat dan saat itu Robin sedang mengobati luka Art. Terjadi percakapan ringan antara mereka berdua. Robin sedikit curcol dan mengatakan dirinya ingin menjadi seorang rapper. Kemudian mereka berdua memutuskan pergi ke tempat yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Di perjalanan, Art menceritakan asal mula terbentuknya kapsul power itu, di mana lembaga penelitian militernya yang bernama Teleosis melakukan eksperimen dan memberikan radiasi kepada dirinya. Akibat eksperimen itu, Art mewariskan benih genetik yang berbeda kepada putrinya yang bernama Tracy. Hal itu diketahui oleh Teleosis dan Art menceritakan kejadian yang menimpanya. Singkat cerita, Art dan Robin akhirnya sampai di tempat yang dimaksud dan bertemu dengan orang yang dicarinya. Tak menunggu lama, Art masuk ke tempat itu. Di waktu yang sama, Frank yang menerima pesan dari Robin akhirnya bisa menemukan keberadaannya. Kemudian, Frank pun bertanya di mana Art berada dan mengatakan bahwa Art adalah penyebab dari semua masalah ini. Robin pun mencoba meyakinkan kepada Frank bahwa tujuan Art adalah untuk menghentikan kapsul power itu dan menyelamatkan putrinya. Singkat cerita, akhirnya Art bisa masuk ke ruangan tersebut dan menemui orang yang menjadi bandar kapsul power itu. Kemudian terjadilah keributan dan baku tembak yang dimenangkan oleh Bang Jago dari cerita ini. Art pun menanyakan keberadaan putrinya dan berhasil mengetahui di mana putrinya itu berada. Namun di tengah percakapannya, tiba-tiba Frank datang dan mengacaukan semuanya.
Singkat cerita, Art dan Frank berhasil selamat dari semua itu. Namun, lagi-lagi Frank berbuat ulah dan menangkapnya. Di sisi lain, Robin melihat orang yang selama ini dicari Art dan mengikutinya. Sementara itu, Art menjelaskan bahwa ini semua adalah sebuah konspirasi. Setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya Frank percaya dan membuat rencana untuk menyelamatkan putrinya. Tibalah Frank dan Robin di pelabuhan tempat kapal Genesis berlabuh. Frank pun mencoba melewati pos penjagaan untuk masuk ke kapal tersebut. Sementara, Art sudah ada di dalam kapal Genesis itu dan bertemu dengan wanita yang melakukan eksperimen kepada dirinya dan putrinya Tracy. Frank dan Robin berhasil masuk ke ruang kendali di kapal tersebut dan bisa mengontrol semua akses pintu melalui ruangan itu. Sempat terjadi perkelahian antara Frank dan manusia lentur, namun dengan bantuan Robin, semua bisa dilewati. Art pun bisa dibebaskan dengan bantuan Frank. Singkat cerita, akhirnya Tracy bisa ditemukan dan melarikan diri bersama Robin. Mereka berempat akhirnya bertemu dan berusaha melarikan diri dari kapal itu. Namun mereka mendapatkan perlawanan yang membuat mereka terpisah. Frank dan Tracy masuk ke dalam sekoci kapal, sementara Robin membantu menyelamatkan Art. Akhirnya Robin tertangkap dan diancam akan dibunuh jika Art tidak menyerahkan Tracy. Art yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, turun untuk menyelamatkan Robin. Art kemudian turun dan menelan kapsul power itu, dan seketika, boom! Dengan kekuatan yang ada pada dirinya, semuanya auto lenyap. Art pun sekarat, namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh anaknya, akhirnya Art bisa diselamatkan dan mereka berempat berhasil melarikan diri. Jalan cerita ini diakhiri dengan bersatunya kembali Art dengan Tracy putrinya, Frank bertugas kembali di kepolisiannya, sementara Robin berhasil menjadi artis rap terkenal. Sekian jalan cerita dari film Project Power. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya.